Halo, ketemu lagi dengan saya Agung. Saya barusan bikin beat. Saya biasa bikin beat di FL Studio, cuman karena saya sudah sepenuhnya menggunakan Studio One, jadi saya coba bikin beat di Studio One. Dan saya nggak tahu apakah ini chill trap atau ambient trap atau down tempo. Ini belum ada genrenya, masih konsep. Belum ada komposisi. Kita nggak bicara komposisi, hal ini nggak bicara struktur. Saya cuma mau berbagi komponen atau instrumen apa aja yang saya pakai di dalam gitu. Ini saya bikin sendiri menggunakan virtual instrumen, jadi nggak ada sample loop di sini dan belum di mix, jadi masih mentah. Belum ada EQ atau kompresor kecuali untuk kick sama subnya. Saya pakai sidechain dan saya tambahin limiter di sini biar nggak clipping. Tapi kita langsung aja dengerin sebelum kita bahas mengenai komponen di dalam, oke? Masih salah-salah kayaknya, ada beberapa note yang nggak cocok, tapi biarin aja, ini karena belum selesai. Saya juga hanya menggunakan keyboard saya dan piano roll, saya nggak pakai MIDI controller. Kita langsung aja ke drumnya. Di drum saya pakai impact, saya ambil one shotnya dari BWB. Saya cuman pakai berapa 4 channel di sini. Kemudian untuk subnya, ini saya gini dulu,
Subnya saya pakai kontak. Kontak saya pakai, sorry sebentar. 808 Warfare 107. Untuk pets sekarang, pets saya pakai patchnya dari Iris Virtu. Coba saya buka dulu ya. Buat ambien cocok banget. Sekarang berikutnya, ini sebenarnya vokal chop. XL Fox ini vokal chop. Saya ambil dari XL output. Oke, berikutnya ada strings. Di sini ada strings. Saya loop dulu. Saya pakai string ensemble dari Native Instrument, satu perusahaan yang bikin kontak juga. Oke, kemudian apalagi ini, rise and hit untuk transisi sekarang kita kayak gini transisinya. Saya kalau transisi pakai Piece Up dari Rise and Hit. Kemudian apalagi sih, Omnisphere pastinya. Kalau Omnisphere kayaknya semuanya udah pada tahu nih. Untuk bikin bellnya, kemudian ada selan. Oke,
ada satu lagi, yang terakhir, dan ini adalah favorit saya. Ini favorit saya. Saya bingung, saya udah cari-cari di Google, di YouTube, maksudnya di internet semuanya, saya udah search. Tapi kenapa orang Indonesia belum ada yang review? Kita dengerin aja. Ini namanya dari Sample Logic, namanya Gamelan. Jadi di sini Pak, saya pakai jegogan. Di sini ada jegogan, ada trompang, ada rayang. Terus kita bisa setting di sini. Ya, suaranya tuh mau mayoritas ke sebelah mana. Ada juga preset-preset banyak di sini, tapi saya nggak pakai preset. Saya suka banget ini. Mungkin saya akan review di video berikutnya. Kayaknya udah semua ya. Gak perlu lama-lama, singkat aja, karena kalau kelamaan juga orang bosen. Mungkin di video berikutnya juga saya akan bahas satu persatu masalah plugin atau virtual instrument. Gak review mendalam sih, saya cuma kasih tahu kayak gimana sih suara-suara yang dihasilkan tuh kayak gimana gitu loh. Oke, sampai di sini dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Terima kasih.